وما Bismillah. Afwan, mau nanya Ustaz, bolehkah seorang akhwat membantu uang panai seseorang yang dia idamkan untuk dia jadikan suami? Syukran jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Masya Allah, beruntungnya orang itu diidamkan. Iya, aku mau coba. Masya Allah. Kalau dia idamkan saja, ya, cuman kadang berbahaya ya. Karena orang pacaran duluan. Iya. Ini cuman dia hanya idamkan. Datang orang melamar seorang laki-laki. Dia datang melamar. Baik agamanya, baik akhlaknya. Akhlaknya tahu, oh, ini orangnya saya kenal dari teman cerita bagus. Iya, baik agamanya, baik akhlaknya. Ini kan bagi orang tua, kalau datang yang seperti itu nggak boleh dia tolak. Tidak boleh dia tolak. Cuma kadang di kita bermasalah adalah satu ini. Masalah uang transfer tadi. Iya, banyak. Saya mohon maaf tadi Pak. Saya. Tidak ada apa-apa lagi. Oh, itu apa? Iya. Karena saya marah-marah tadi. Baik. Jadi masalahnya sekarang ini uang mana ya? Iya, kadang kita senang agamanya, senang akhlaknya, baik. Cuman orang tua menetapkan uang yang lebih dari kemampuan si ini laki-laki yang datang. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita bantu sembunyi-sembunyi? Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak. Seperti itu. Iya. Nah, itu masuk dalam ta'awun, dalam birri wa taqwa. Masuk dalam saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Saling membantu di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu alhamdulillah. Bisa saja juga itu akan menjadi sebab nanti hubungannya bagus dan tetap bahagia sampai seterusnya. Karena mereka bangun di atas apa? Iya, mereka bangun di atas, bangun di atas kebaikan. Allah Allah. Tapi kalau misalnya Ustaz, Masya Allah. Jangan tuh, bukan. Alhamdulillah. Nah, misalnya Ustaz, dia sudah ngobrol sama si calonnya Ustaz yang dia idamkan katanya. Dia bilang bantu kanan, bagaimana nih Ustaz? Siapa tahu Ustaz ada yang. Iya, ya itu sudah masuk di dia. Itu sudah pacaran dulu namanya. Ini kalau dia langsung, beda kalau iya, awalnya menawarkan. Dia kasih tahu kepada pengurusnya, kasih tahu kepada ikhwannya. Maju saja, nanti saya dukung dari belakang. Begitu. Kalau ikhwannya bilang, bantu kanan. Aduh, mana harga dirinya? Iya. Nanti dia jadinya dikasih begini sama istri. Kamu sudah saya bantu dulu. Iya. Sekarang. Iya. Jangan begitu, jangan terlalu seperti itu. Iya, hinakan diri gara-gara seperti itu. Benar, perempuan itu lebih baik untuk kita. Cari saja yang mampu kita dapatkan, yang mampu kita. Jangan hinakan diri. Iya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.